Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Yat Nova. Kali ini kita akan masak ayam rica-rica. Ya, sebenarnya ayam rica-rica itu banyak. Sudah kita buat, cuma teman-teman masih belum sampai videonya. Video pertama saya buat, yang pertama saya masak dulu sebelum babi hutan. Ya, banyak masak ayam, ayam lulu malah. Ya, silahkan teman-teman cek. Tapi kali ini saya akan coba lagi buat rica-ricanya. Oke, kita lanjut ke persiapannya teman-teman. Ini dia ayamnya, ini bumbunya, di sini sudah lengkap. Ada lengkuas, telaus, bawang putih, bawang merah, serai, ya, kunyit juga. Ada daun kemangi, ada cabai atau lombok. Ada juga ini daun jeruk, ini belum kita bersihkan ini teman-teman. Nah, ini juga pasti ada. Dia orangnya, dia mau goreng ikan mas katanya ini. Iya. Oke, kita lanjut ke proses masak rica-ricanya teman-teman. Oke, mantap. Oke, ini dia teman-teman. Apa itu proses masak rica ayamnya? Ini dia yang masak. Nah, kebetulan hari ini saya tidak masuk hutan lagi atau di kampung, jadi suruh orang ini aja yang masak. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan ayam apa ini? Ayam potong, ayam beras. Kita masukkan ayam potongnya. Untuk rica-rica. Suami katanya akan masakan istri, jadi kita yang masakin. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah matang, cuma masih banyak airnya, jadi kita langsung aja masukkan daun kemanginya sama daun jeruk bersamaan. Oke, biar meresap baunya ya. Kalau istri yang masak gimana rasanya, karena jarang di masak. Video di konten saya terus saya masak ya.
kita lihat. Tapi sebenarnya memang suami saya yang masak. Saya jarang masak. Wush, mantap teman-teman. Luar biasa, luar biasa. Nah, ini resepnya. Pagi. Segar. Tadi sudah kita kasih perasan jeruk ya, jadi nggak usah dikasih jeruk lagi. Takutnya masam. Kita angkat dulu buat si kembar. Iya, teman-teman. Kita angkat sedikit untuk anak-anak ya. Karena mereka tidak sanggup banyak pedas-pedas. Karena habis ini kita masukkan cabai rawit ya. Iya. Oke, cukup. Selesai. Tinggal masukkan cabai rawitnya. Wush. Ini pengunggah selera. Mantap ini. Merah, kuning, hijau lengkap. Luar biasa. Ngapain lo? Hei. Kakak ngapain? Akai. Anak saya lagi kena jerawat, teman-teman. Kenapa itu depannya? Kenapa? Kita masak dulu lah. Wangi. Oke, kita tunggu sekitar 2 menit nanti baru kita angkat sebentar. Cabenya matang sedikit dan pedasnya meresap ke semua daging-dagingnya, nanti kita angkat dan makan. Oke. Oke, teman-teman. Kita makan cerita masakan istri tadi. Ini dia penampakannya. Rica-rica ayam potong. Saya juga mau makan. Ya, teman-teman, kita tes gimana rasanya masakannya ini. Nah, ini dia. Enak, tapi kurang pedas. Nah, jadi ini mau beli kubuk lah. Hey. Tapi sudah apa-apa, masih ada cabai cadangan nih. Nah, iya, luar biasa nih. Pedas dan panas karena baru diangkat dari wajan. Masih kurang pedas. Mana? Rasanya gimana? Pedas. Masih kurang pedas. Nah,
biasa. Gimana masakannya? Lumayan, tapi masih kurang pedas. Kurang pedas. Kalau dikasih nilai, berapa nilainya? Paksu. Berapa nilainya? Ade. Nah, mungkin 7. Nah, dia pocong. Karena saya nggak pintar masak. Yang pintar masak itu suami saya. Oke, teman-teman, ini sudah selesai. Habis sudah. Kita ketemu di masak dan makan berikutnya. Terima kasih.